Halo, berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Ndonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Ya, diri Anda karena ini channel dari ini saya masukkan dalam Bunda konten Usaha YouTube. mau tanya, Gimana, Mbak? kita kalau mau ke Hong Kong itu data tidak sama dengan paspor, itu gimana ya? Oh. Maksudnya gimana nih? Jadi data sampean enggak sama ya? Iya, enggak sama dengan Yang enggak sama apanya, Mbak? untuk KTP yang sekarang. Oh, KTP sama paspor. Ya. Nama, bulan, tahun, yang enggak sama apanya? Iya, semua beda Oh. karena itu waktu pembuatan tahun 2001 itu disesuaikan dengan paspor Malaysia. Oh. Waktu itu ya begitu. Tapi sampean ex Hong Kong bukan? Iya. Oh, berarti yang dipakai ke Hong Kongnya itu yang data dari Malaysia yang keliru itu ya? Yang nggak sama. Iya. Oh, ya berarti harus diproses. Sebenarnya nggak ada masalah sih, Mbak. Menurut kami mau proses lagi. Cuman nanti repotnya pada pembetulan. Jadi sampean kan tahu sendiri, ada PT yang mau memproses, ada yang nggak mau memproses, ya kan? Nah, soalnya apa? Ya. Pada saat mau memproses itu harus betulin semuanya data sampean, yang disesuaikan yang lama punya, yang sesuai yang sampean pernah ke Hong Kong. Jadi untuk menyamakan itu butuh energi, dah butuh tahu sendiri kan Indonesia. Iya kan? Ya. Nah, ada PT yang mau dan ada yang nggak mau. Kalau PT yang mau, yang nggak mau dulu tak bahas. Kenapa kok nggak mau? Karena biasanya potongan itu akan membengkak. Karena urusan yang tadi. Nah, ketika membengkak, teman-teman waktu nyampe di Hong Kong itu ngomong bahwa potonganku bengkak, padahal data tidak sama. Bisa dipahami nggak? Nah, sedangkan potongan di Indonesia mau ke Hong Kong itu punya standar dan sekarang sudah semakin banyak yang ditertibkan. Nah, tapi kalau untuk masalah perubahan data itu kan bukan salahnya PT. PT yang sekarang maksudnya, PT yang mau memproses. Nah, jadi terkadang PT yang sekarang itu males karena nanti anak-anak ketika sudah diproseskan dan sudah berangkat itu terus dikomporin di Hong Kong, akhirnya mereka melaporkan potongan. Nah, alasan perubahan data itu tidak diterima sama BP2MI. Akhirnya yang kena masalah kan PT-nya lah. Daripada kena masalah, mending saya memproses yang lurus-lurus. Bisa dipahami nggak? Nah, tapi kalau ketika ada PT yang mau memproses, ya bagaimana kita harus bisa berkomitmen dong? Kan begitu persoalannya. Karena PT baru ini nggak salah apa-apa. Yang salah kan PT yang lama-lama. Iya ya Mas. Jadi seperti itu Mbak. Kalau sampean berapa tahun di Hong Kong? 7. Oh, terus sampean di Indonesia berapa lama? Sudah lama. Saya pulang dulu tahun 2016, Mas. Berarti 7 tahun yang lalu ya. Wesan. Iya. Itu makanya saya tanya, itu prosesnya susah enggak gitu loh? Enggak. Karena saya, iya, karena saya kan sudah lama di Indonesia. Biarpun di sana saya finish terus, tapi kan saya sudah lama di Indonesia gitu. Iya. Rekod sampean itu tetap. Rekod sampean tidak ada masalah di rekod ya, kalau sampean ceritanya seperti itu, tapi kan sebenarnya saya nggak ngerti. Tapi kalau rekod sampean baik di Hong Kong itu akan selalu sama, apalagi dapat majikan dari Indonesia. Cari maksudnya cari CC yang dari Indonesia itu karena yang di Hong Kong sudah tidak mau, biasanya majikan itu begitu. Makanya sudah 7 tahun mau nggak mau sampean harus belajar lagi. Seperti pada saat pertama kali sampean di Hong Kong, menyesuaikan kembali.
ya, majikan Yimchi, majikan cerewet, majikan mumet. Iya. Kalau di Hong Kong itu persoalan masalahnya cuman hanya di majikan saja, ya kan? Tapi kalau di Indonesia itu permasalahannya dokumen. Biasanya seperti itu. Nah, sampean harus menghadapi dua-duanya. Yang pertama adalah majikan yang belgedes untuk goreng. Saya bilang, saya selalu aja kalau anak mau percaya sama saya proses, saya selalu bilang majikan nggak ada yang baik. Saya selalu bilang begitu. Biar mereka sudah siap. Saya nggak ngomong manis. Saya nggak mau ngomong manis-manis kan kayak gitu. Makanya orang yang mau proses dengan saya yang datanya nggak beres, yang nggak bener, ya pasti saya akan bilang nanti PT pasti akan ngajukan biaya tambahan untuk pembetulan data kan seperti itu. Ya udah seperti itu saja. Saya selalu ngelihat YouTube ini dengan ya. Siap. Selalu. Iya ini. Matur suwun nggih, Mas. Nah, Agustus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, 7 tahun di Hong Kong dan 7 tahun di Indonesia. Nah, jadi sekali lagi 7 tahun di Hong Kong, 7 tahun di Indonesia. Terus sekarang kepingin kembali lagi ke Hong Kong. Apa yang itu ya, jin Hong Kong itu luar biasa. Woi, Wian. Bojoku adus itu live di Jarno, gak jelas bojoku ini. Aku gak paham ya. Dijarno aku ngoceh dhewe dikongkon ngoceh nang kontene dhewe padahal aku yo duwe konten dhewe. Jadi jin Hong Kong itu luar biasa ya buat teman-teman semuanya. Sampai sudah 7 tahun, sudah 10 tahun kok rasanya kepingin balik lagi ke Hong Kong. Yang lainnya bagaimana? Jadi kayak gitu ya, itu tadi ke teman yang notabene-nya sudah di Indonesia hampir 7 tahun. Nah, saya sendiri juga nggak paham kenapa mereka ya kan pingin kembali lagi ke Hong Kong. Jadi karena mungkin di Indonesia susah atau seperti apa, jadi mbaknya mencoba mau berproses kembali dengan data yang berbeda. Nah, ini permasalahan yang nggak selesai-selesai sampai kapan-kapan pun. Jadi karena memang sudah di Indonesia pasti sudah pulang dianggapnya wis data Hong Kong enggak perlu diutik-utik lagi, ternyata kepingin balik lagi ke Hong Kong ya. Jadi kemarin juga udah disampaikan sama bojoku di kontennya bojoku, enggak tahu di konten saya juga ada apa enggak, ada juga ya. Ya ada di konten saya juga. Kalau bagi teman-teman yang datanya enggak sama, kalau pulang ke Indonesia sebaiknya kalian bikin KTP-nya dengan data paspor. Landasan datanya paspor. Sekali lagi kami sampaikan. Jadi suatu ketika lagi kepingin balik ke Hong Kong, gak bingung, gak mumet, gak ngelundase. Karena sudah ada contohnya, kami bisa menggunakan landasan paspor. Mungkin itu saja ya dari saya. Moga-moga nanti ketemu sama mbaknya yang ngobrol tadi di Hong Kong lagi. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.